Bicara soal cinta, banyak orang yang berangan-angan memiliki kisah cinta seperti Romeo dan Juliet. Meski sudah lama populer, kisah cinta dua sejoli ini masih tetap dikenang loh. Buktinya, banyak orang berkunjung ke rumah Juliet yang disebut La Casa di Giulietta Verona, Italia. Warga Italia percaya rumah ini merupakan tempat tinggal Juliet. Dari pintu depan, kamu akan melihat dinding dengan berbagai coretan nama pasangan yang pernah berkunjung ke sini. Begitu masuk ke dalam, kamu akan menemukan balkon tempat Juliet merenungkan kekasihnya seperti dalam film. Nah, ini dia patung Juliet yang jadi spot foto favorit para pengunjung. Percaya atau tidak, ada mitos yang mengatakan kalau menyentuh dada bagian kanan patung Juliet ini, maka akan mendapat keberuntungan dalam percintaan loh. Actually, because my wife okay. is up there right now. Oh, I see. So there she is. I stood here to take some pictures. Uh-huh. She must be coming back, but we were so traveling through Italy now, uh-huh. and she wanted to stop by Verona to see Juliet and everything. Okay, so okay. So this is our second day here. Selain berfoto, pengunjung juga bisa menulis nama pasangan di secarik kertas yang akan dipajang di dinding. Pengunjung juga bisa membeli berbagai bentuk gembok cinta dengan harga mulai dari 5 euro atau sekitar 90 ribu rupiah sampai 8,5 euro atau 150 ribu rupiah. Nah, untuk masuk ke sini tidak dikenakan biaya alias gratis. Buka dari jam 8:30 pagi sampai kurang lebih jam 7 malam.